Halo, assalamualaikum guys. Aku mau mencoba jajanan ya guys. Aku mau buat donat. Yuk kita ikutin bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama-tama di sini aku ada tepung terigu. Aku pakai 1/4 kilogram atau sekitar 25 sendok makan ya guys. Aku pakai tepung dasar jangan kembar seperti ini. Lalu di sini ada 2 sendok makan mentega. Aku pakai permintaan 1 butir telur. Kemudian ada 2 sendok makan gula pasir sekitar 150 ml cc, air hangat, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin ya guys. Pertama kita masukkan air hangatnya, kemudian kita ambil vernipanya, kita ambil sekitar 1 sendok makan ya guys, 1 sendok kita aduk. Kemudian kita tutup ya guys, kita tutup, kita tunggu sekitar 15 atau 20 menit ya guys. Setelah 20 menit coba kita buka ya guys. Taraaa, seperti ini. Kemudian kita buat adonannya ya guys. Kita masukkan tepungnya, kemudian gula pasirnya, kemudian 1 telurnya guys. Kemudian menteganya.
pastikan adonannya sangat bulat seperti ini ya guys. Jika lengket di tangan, kasih sedikit tepung terigunya. Kalau sudah, kalau sudah adonan seperti ini, kita diamkan sekitar 30 menitan ya guys. Kemudian kalau seperti ini, kita tutup ya guys. Kita diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka ya guys. Wow, besar sekali guys kembangnya. Kita tekan-tekan seperti ini ya guys, biar kadar itu udaranya tidak terlalu mengeluar. Kalau sudah dibuat bulatan-bulatan seperti ini, kemudian kita tutup serbet lagi ya guys. Seperti ini, tunggu sebentar, sekitar 15 menit atau 20 menit, siap untuk digoreng ya guys. Setiap 15 menit, lalu kita ambil satu adonan, kita buat bulatan di tengah seperti ini ya guys. Lalu siap untuk digoreng guys. Pakai tutup botol juga boleh guys, kita lakukan seperti ini juga boleh. Saya yang manual saja seperti ini ya guys. Kita
dari bulatan-bulatan di tengah seperti ini ya guys, seperti ini ya guys. Kemudian kita siapkan penggorengan, kita nyalakan kompor dan kita kasih minyak gorengnya guys. Setelah minyaknya panas, kita kecilkan kompor ya guys, biar tidak gosong. Jangan lupa dibolak-balik ya guys, biar tidak gosong. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, siap untuk kita tiriskan ya guys. Setelah matang, kita tiriskan ya guys. Tadaa, setelah digoreng semua hasilnya seperti ini guys. Ini untuk tepung 1/4 kilo, lumayan banyak ya guys. Kemudian di sini aku ada gula halus ya guys, untuk tappingan donatnya. Kita tata donatnya seperti ini, lalu kita ayak gula halusnya, lalu kita taburkan ke donatnya. Seperti ini guys, siap untuk dihidangkan sambil ngeteh atau sambil ngopi ya guys. Tara, hasilnya guys seperti ini. Karena hari ini cuacanya panas, aku sajikan dengan es ya guys, segar sekali. Untuk rasanya kita review satu ya guys. Silahkan mencoba.